berada dengan sempurna, menurunkan seorang Fian ke penyatian, jauh dia ke depan dan bahaya sekarang. Dia coba dikejar oleh seorang Rusti, masih Rusti. Tidak ada pelanggaran di sana, Johnny Minen, menguasai bola, berikan Johnny, masih Johnny di sana, siapa yang berikan menguasai bola, masih melihat pergerakan dan berikan yang ketengah, dia ada. Seorang Ahmad Jailani, masih Ahmad Jailani, pulang jauh ke depan, dia tampaknya berdomen. Kemarin seorang Freddy sehingga menghasilkan sebuah pelanggaran dengan jarak sekali cukup dekat dari gawang dijaga oleh seorang Dian. Ia tentunya kita saksikan tendangan bola sekali ini, siapakah eksekutor dari Mitra Cinta ini? Bola fair play. Ia bola keluar lapangan permainan, bola keluar sekarang. Untuk Al-Fadar MC ada Runggo di sana, siapa yang memberikan ke depan Runggo, berada menuju ke seorang Alay, kembali bola kepada Runggo, dia buang Runggo jauh ke tengah lapangan, masih terjadi duel udara di sana, ada lagi keluar saja dia kembali dari lapangan permainan dari seorang Andre tadi. Hasilkan gol saja untuk Al-Fajar FC. Masih Andre di sana mengambil ancang-ancang yang akan melakukan gawang itu tentunya. Ya, jauh ke depan tendangan yang begitu keras dari seorang Andre. Kembali dapat dihadang oleh seorang Acar di Mitra Cinta FC. Iya, apa yang terjadi kembali seorang Al-Fajar dan orang-orang permainan. Berada di tengah lapangan permainan. Ya, kepada seluruh penonton, kembali kami informasikan jadwal pertandingan besok sore antara tim kuat Kebo FC dari Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Mitra Cinta, ia Johnny menguasai bola, mencoba melalui serangan sekarang Mitra Cinta menghisap dari sisi kiri permainannya, buang saja bola ke luar lapangan bersama. Acuh! Dia ingin menangkan risiko tentunya, menyaksikan lemparan ke arah Mitra Cinta, lakukan sudah. Ia kembali di sana seorang kami memainkan area pertahanan yang tadi. Kepala jalan kembali ini, berikan dia kembali ke tengah Ahmad Jailani, yang disini masih Ahmad Jailani, terlepas kembali. Yang tempat sebuah pelanggaran sudah terjadi tadi. Dan terus ada Andre, lakukan sudah Andre jauh dia ke depan. Inilah mampu ini tadi. Ada dia ucap tampaknya melakukan sebuah pelanggaran tadi dorongan terhadap seorang ini. Dan terus tentunya sekarang untuk banyak lagi dalam lapangan permainan dengan gol yang jatuh atau gol jauh dan juga lepasan tulis. Faisal Lewis, Roni sekarang menahan bola melebar ke sebelah kiri. Ia ada Johnson yang mencuri kembalikan bola kepada Roni. Ia Roni sekarang membawa bola dia ke depan, masih Roni lepaskan umpan dia dari segi Nova. Ia serangan ini sudah sisi kiri Faisal sekarang Mitra Cinta dari segi Nova kembali dapat berempat kilang Andre. Ia satu dua sangat cantik. Fajar FC di sana masih ada Freddy.
pasca umpan yang ke tengah, maksudnya ada Freddy yang kembali ada sebuah dorongan yang menjadi pelanggaran di tengah lapangan permainan. Ya, seluruh penonton kembali kami informasikan jadwal pertandingan besok sore itu antara tim kuat Kimo FC dari Kabupaten Rokan Hilir yang akan berhadapan dengan tim Abang Kaca dari Kecamatan Tambasai. Ya, berbahaya. Jaga kawan seorang dia mampu kembali dari seorang Andre menjadi pahlawan. Lawan bola dari bawah. Masih terlalu sedikit. Dia sedang berupaya sekarang untuk masih di sana lepaskan umpan dua kali lagi. Dia ada rezeki. Rizky Maulana yang tidak mampu menjangkau sehingga dapat yang disukasi dengan sempurna oleh Faisal Rubis. Aman kembali gawang dari Putra Cinta ini. Gol tendangan jauh dia ke depan. Raja di sana menguasai bola, lepaskan dia sana kembali ke bawah sekarang. Ya, kembali di sana ada Adli. Masih Adli menguasai bola. Siapa yang berikan Adli? Rizky Maulana ini juga Rizky Maulana. Dia melepaskan suku tendangan dari luar kotak 16 Rizky Maulana. Namun masih melebar. Namun dapat diantisipasi dan perhatian wasit. Pergantian pemain dari Putra Cinta. Kedua nomor punggung 10, Reti kedua masuk Bung Joni. Tendangan bebas. Apabila isi sang kapten tadi lakukan sudah dia langsung menuju area pertahanan dari Putra Cinta. Ya, tidak ada mereka di sana. Menyambut umpan dari seorang Dandi. Putra Cinta sekarang menguasai bola, mencoba mengusahakan jauh dan ke depan. Masih ada sang kapten tadi di sana. Memotong lagi serangan dari Putra Cinta. Isi kedua lapangan permainan. Empatan telah bersiki Nova. Siapa yang terlalu bersiki? Coba kembali di heading. Masih ada Andre. Bahaya, jauh, dan Freddy tadi tendang, Freddy jauh ke depan. Nampak semua pelanggaran sudah kembali terjadi. Dapatkan sekarang untuk tim Fajar FC berada di area pertahanan. Untuk semuanya di sana, masuk Andrew dengan merasa ancam untuk Fajar FC melakukan juga. Kita akan melaju ke babak berikutnya ke partai 16.